Coba coba kondisi yang aja lu dia, kondisi yang ada sang. Toko di sini ini. Toko itu. Ini ada sampai berdiri kaget. Ini larang nganceng. Jangan sampai ada berdiri kaget. Jadi larang nganceng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Prabu Channel. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan saya jumpai semuanya selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah saudaraku sekalian, di mana video kita kali ini kembali Prabu Channel akan mengajak Anda menyaksikan bersama-sama ritual atau ziarah akbar bagian yang kedua. Seperti video yang sudah tayang di episode yang pertama, telah kita saksikan bersama-sama detik-detik perjalanan menuju ke makam Lili Bangke. Tepat berada di desa Montong Baan, kecamatan Sikur. Di sini dapat kita saksikan ritual yang akan dilaksanakan sangatlah sakral sekali, karena dihadiri oleh Kanjeng Guru Bajang Guru Muhammad Yusuf Hamdani beserta dengan jamaah Naksabandia. Dan juga hadirnya Kepala Desa Montong Baan Selatan yaitu Lalu Edi Gondrong. Di mana ziarah makam ini atas nazar dari semua jamaah yang ada di Dusun Molek, Desa Montong Baan, dan juga apa dusun-dusun di wilayah Desa Montong Baan Induk dan juga Montong Baan Selatan ikut dalam acara ini. Nah, saudaraku sekalian, di mana acara tersebut dirangkai dengan doa bersama seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa dari hajat yang sudah dikabulkan itu tambah berkah. Karena diyakini di makam Lili Bangke ini sangatlah luar biasa. Ketika kita berdoa di sini memohon kepada Allah dari hajat dan nazar, maka insya Allah akan terkabulkan. Seperti kita lihat di dalam video ini, acara tersebut terselenggara atas dasar nazar dari beberapa jamaah yang ada di Dusun Molek, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur. Nah, saudaraku sekalian, di mana sebelum doa bersama dilakukan, semua yang hadir dimohon untuk tidak berbicara. Nah, lanjutkan saudaraku untuk menonton video ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coba tokon dulu. Tanpa ada suara. Karena acara berlangsung nanti Bang Sela. Enten narator saya bersuara, Kang.
Coba coba kondisi yang aja lu dia, kondisi yang ada sang. Thank you.
adik gua mana mana adik. Hey, good night.